perhatiannya Bapak Hendro Priyono sebagai pemimpin kami, Bung Kapri, dan karyanya dibajak dan laku keras di Glodok. Karya siapa pun? Karya Bapak AMH Hendro Priyono. Lagunya apa aja, Pak? Lagunya yang duet Delon dengan Sila, Cinta Tak Harus Dimiliki. Bapak sudah ada di kantor sini, banyak sekali nih kantor preseknya. Itu buktinya. Barbuk tuh, Pak, barbuk banyak, Pak. Boleh dikasih lihat, Pak? Diunjukin, Pak. Ini, Pak. Handphone. Barang bukti ya. Handphone mundur, handphone. Ternyata pembajakan masih merajalela nih. Sobat. Tadi yang punya Delon. Oh, Sam. Delon bisa pegang yang punya Delon. Banyak kali nih. Handphone. Oke. Banyak. Wali juga kena ketinggalan di pajak. Jadi anehnya kita buat, dia juga ikut buat gitu sama. Covernya. Nah, ini yang kasus saat ini. Covernya juga mirip ini aslinya. Anta. Cuma dia lebih kurang. Dan nama penciptanya juga ditulis. Cuma ditulis featuring dalam. Jadi udah diajak-ajak nih, udah enggak bener. Balik dulu, Pak. Jadi sudah mengambil hak tapi merusak informasi juga. Merusak informasi juga. Wah, Pak. Kenapa itu? Ya, ditunjukin CD-nya. Tahan. Sekarang lihat depan, Lam. Jalan. Bom sedih kan, Lom, dibajakin, Lom. Banget pingit. Mudah-mudahan dengan pelaporan kita nih, Pak Ayu dan teman-teman artis ditanggepin dengan baik dan dibantu oleh Bareskrim pada siang hari ini. Pokoknya ada tindakannya yang nyata gitu. Jadi kita nggak sia-sia sebagai penyanyi dan atau pencipta, apalagi Pak Hendro Priyono kan udah ciptain lagu dengan susah payah kasih ke kita. Ke aku khususnya untuk nyanyi, dibajak, Pak Hendro dibajak, luar biasa, cari gara-gara gitu. Pokoknya intinya, mudah-mudahan ada tindak yang nyata, konkret. Siang hari ini ada jawabannya langsung ya, Pak. Ya. Jadi udah merasa geram ya, Dewan ya? Geram banget gitu, geram banget. Karena memang nggak, dari zamannya presiden yang dulu sampai sekarang tuh nggak tuntas-tuntas ya, Pak. Ya, makin menjadi-jadi gitu. Selesai. Nah, selesai.